Please be seated. Mangyari po lamang na umupo na ang lahat. Baru kita lihat tadi ada penyerahan tongkat estafet dari Filipina kepada host country atau tuan rumah selanjutnya yaitu Vietnam untuk SEA Games 2021 nanti. Menarik kita bahas Vietnam. Sekarang mereka unggul di posisi kedua. Nah, nantinya ketika akan menjadi tuan rumah, apakah semakin menguntungkan mereka dan bisa kita katakan mungkin jagoan olahraga di Asia Tenggara? Bisa kita kategorikan seperti itu? Iya, kalau akan menguntungkan pasti ya. Setiap tuan rumah pasti akan memilih olahraga-olahraga di mana mereka jago di bidang tersebut ya. Dan apakah mereka akan semakin maju? Iya, karena memang kalau kita lihat perkembangan mereka dalam 5 tahun terakhir begitu luar biasa. Mereka 2017 saja sudah ada di atas Indonesia ya. Dan sekarang semakin meninggalkan kita ya. Kita selisih medalinya kan begitu banyak ya. Mereka 98 medali, kita 72. Dan disinilah memang jadi PR buat kita bersama, terutama pemerintah, Kemenpora, bagaimana caranya kita mengejar ketertinggalan itu. Kalau iya dulu kita pernah di atas mereka, tapi sekarang kita sudah ketinggalan. Bukan hanya di sepak bola mereka berjaya, tapi di olahraga-olahraga lain, di multi ajang. Mereka di atletik, mereka dari 49 mereka dapat 16 medali. Kemudian juga di senam, mereka dapat 6 medali dari 21 yang ada. Kemudian juga di renang mereka dapat 10 medali dari 38 yang ada. Sementara Indonesia jauh tertinggal di Olympic sport seperti itu. Ini yang memang membuat kita kalau mau kembali ada di atas mereka, ya kita harus mengejar ketertinggalan itu. Oke, pertanyaannya apa yang membuat Vietnam ini melesat begitu cepat? Apakah diuntungkan dengan kondisi perekonomian mereka yang juga kita katakan memang saat ini tengah bagus-bagusnya? Iya, pastinya seperti itu ya. Olahraga harus ditunjang dengan dana juga. Kalau dana mereka kuat, otomatis investasinya kuat ya untuk bisa menunjang olahraga. Dan keseriusan pemerintah. Di sepak bola saja misalnya 2005 mereka berani memberantas mafia bola di sana. Bagaimana bukan hanya mafia bolanya saja, bahkan pemain-pemain timnas mereka yang terlibat di penjara. Ini yang membuat mereka sekarang kita lihat 2018 kemarin U23-nya timnas U23 mereka masuk ke final Piala Asia. Piala AFF Senior mereka juara. Di SEA Games mereka tadinya belum pernah sekalipun juara, tapi sekarang mereka juara, dapat emas. Indonesia kalah dengan skor yang cukup telak 0-3. Bukannya Indonesia bermain tidak bagus, bermain bagus, tapi mereka lebih siap untuk jadi juara. Ini yang harus kita kejar ketertinggalan itu. Performa atlet-atlet Vietnam ketika berlaga di sana seperti apa sebenarnya, Reza? Memang kalau saya tanya dari teman-teman dari kebetulan Vietnam kan tidak ada polo air, tapi saya tanya dari cabur-cabur lain memang sudah semakin bagus ya. Jadi bukan hal yang mengejutkan kalau Vietnam sekarang bisa berada di peringkat kedua. Memang dari 2017 sendiri mereka sudah menunjukkan performa yang sangat 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 baik gitu. Jadi ya harusnya mungkin kita sebagai pemerintah di Indonesia juga harusnya bisa berkaca dari Vietnam, karena Vietnam saja bisa
apa menciptakan progres yang begitu bagus, kenapa kita tidak bisa? Sempat apalagi, dengar cerita mungkin cara-cara mereka berlatih atau sistem pendidikan untuk atlet-atlet mereka seperti apa? Mungkin. Tapi kita tahan dulu, Reza. Kita jeda dulu, pemirsa, kami akan kembali usaha jeda pariwara berikut ini.